Oke, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rian Ivan Masohara, NIM 2201-3049, kelas 1B, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, dengan tugas Mekanika Rekayasa dengan materi Akibat Beban Terbagi Rata. Dosen pengajar, Insinyur Chris Hombokau, MT. Oke, kita masuk pada gambar. Seperti di gambar, Q sama dengan 2,49 atau beban terbagi rata. VA sama dengan VA titik vertikal titik A, VB vertikal titik B, R resultan sama dengan 24,9, L sama dengan 10 m. Selanjutnya kita akan mencari HA sama dengan atau sigma HA sama dengan 0, VA sama dengan atau sigma MB sama dengan 0, vertikal titik A sama dengan 10 kurang R dalam kurung 5 sama dengan 0, 10 VA kurang 2,424,5 sama dengan 0, 10 VA sama dengan 2,124,5 VA ada sama dengan plus 1,24,5 per 10 sama dengan plus 12,45. Selanjutnya kita akan mencari VB atau vertikal titik B sama dengan atau sigma MA sama dengan 0 minus VB dalam kurung 10 tambah R dalam kurung 5 sama dengan 0 minus 10 VB tambah 1,24,5 sama dengan 0 minus 10 VB sama dengan minus 1,24,5 sama dengan 0, VB sama dengan minus 1,24,5 per minus 10 sama dengan plus 12,45 ton. Kontrol sigma V sama dengan 0, vertikal titik A tambah vertikal titik B kurang R sama dengan 0. Jadi 12,45 tambah 12,45 kurang R sama dengan 0 atau 24,9 kurang 24,9 sama dengan 0. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau menyinggung, dimohon maaf. Terima kasih.